Lafazkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala pujian bagi Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan kami semula setelah kami telah dimatikan. Wa ilaihin nusyur, dan pada dialah kita akan kembali. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah kita tengok pada hari ini, iaitu satu ayat daripada surah Al-Baqarah. Masih lagi tentang dalam surah Al-Baqarah pada ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man dhalladhi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adha'afan kathira. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilayhi turja'un. Al-Baqarah ayat 245. Man dhalladhi yuqridullaha qardan hasanan. Siapakah yang nak memberikan pinjaman kepada Allah Subhanahu wa taala qardan hasana, dengan pinjaman yang baik, yaitu ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira, dan Allah Subhanahu wa taala nak menggandakannya dengan gandaan yang berlipat kali ganda. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilayhi turja'un. Dan ketahuilah bahwasanya Allah lah yang menyempitkan dan meluaskan rezeki. Wa ilaihi turja'un, dan kepada Allah lah kita kembali. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma annahu qala lamma nazalat مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء الله واسع عليم. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu berkata, tatkala turunnya ayat Masalul ladzina yunfiquna amwalahum, perumpamaan orang-orang yang menginfakkan harta mereka, fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala, kamatsali habbatin anbatat, seperti perumpamaan seperti sebiji benih yang tumbuh, fi kulli sumbulatin, dan setiap yang tumbuh daripada satu benih itu ialah 7 tangkai, dan pada setiap satu tangkai itu terhasilnya pula 100 biji. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah Subhanahu wa taala menggandakan apa yang Dia hendaki. Wallahu wasi'un alim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha luas dan pengetahuannya. Lalu bila ayat ini turun
kata Ibnu Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rabbi zid ummati. Rabbi zid ummati. Lalu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bila mana turun ayat matharul ladina yunfiquna amwalahum, Nabi doa, Rabbi zid ummati, ya Allah tambahkanlah bagi umatku, tambahkan bagi umatku. Itu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam bila mana ayat turun pada Nabi matharul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Nabi doa biar umat aku ni boleh bertambah-tambah hartanya dan berlipat kali ganda pahalanya bila dia bersedekah. Dan apabila turunnya pula ayat, innama yuwaffas sabirin, innama yuwaffas sabirina ajrahum bighairi hisabin. Surah Az-Zumar, Surah Az-Zumar ayat 10. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa lagi, Rabbi zid ummati. Nabi doa lagi, Rabbi zid ummati. Hai Tuhanku, tambahkan lagi pada hamba-Ku. Fa nazalatil ayat, man zalladhi yuqridullaha qardan hasana. Lalu turunlah lagi ayat, man zalladhi yuqridullaha qardan hasana. Bila tu ayat masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, Nabi doa, Rabbi zid ummati, ya Allah tambahkan rezeki pada umatku. Bila tu ayat lagi, innama yuwaffas sabirina ajrahum na ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya yuwaffas sabirin, diberi ganjaran bagi orang-orang yang sabar dengan ganjaran yang tidak ada, bighairi hisab, dengan ganjaran yang banyak tak ingat bila. Lalu Nabi doa lagi, Rabbi zid ummati. Beri pinjaman dengan maksud kita menginfakkan harta ni kerana Allah Ta'ala. Allah wayak orang yang infak fi sabilillah ni seumpama dia ni we pinjai pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. We pinjai ganjaran yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala ganda, okay? Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu, wayak, ya Allah Rabbi zid ummati, ya Allah tolong tambahkan bagi hamba orang-orang yang infak pada hamba-hamba dia, pada umat dia yang berinfak, tambahkan lagi. Jadi orang yang infak ni sebenarnya pada zahirnya nampak kurang-kurang lah, bila kita beri yang ada dalam simpanan kita, yang ada dalam poket kita ni, kita beri tu kurang lah. Tapi dari segi penilaian Allah Subhanahu Wa Taala, bila orang bagi makin bertambah, makin bertambah. Sebab Allah tanya, Allah kata, man zalladhi, siapa lagi yang nak beri pinjaman kepada Allah dengan pinjaman qardan hasanan. Qardan hasanan ulama tafsir sebut dengan ikhlas kerana Allah Taala. Qardan hasanan, dengan pinjaman yang baik, iaitu dengan ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Beri pinjai kepada Allah. Allah merumpamakan seperti orang yang bersedekah ni, dia beri pinjaman kepada Allah dan Allah nak balas dengan berlipat kali ganda. Allah wayak lagi, wallahu yaqbidu wa yabsutu. Allah lah yang memberi, yang menyempitkan dan meluaskan rezeki. Sebenarnya rezeki yang kita dapat,
Semua yang kita dapat lah ni, yang duduk tangan kita ni, ialah rezeki daripada Allah. Ini rezeki. Ha, bagi sako, apa ni, warisan, nak sako-sako turun tu, boleh kita tu, ialah rezeki daripada Allah. Eh, semua yang kita dapat ni sebenarnya ialah rezeki daripada Allah. Tak ada sebutir pun yang kita boleh tu bukan daripada Allah. Hasil usaha kita, kita kata hasil usaha kita. Orang lain yang usaha yang tak dapat pun ramai juga. Bila tanya, oh tak ada rezeki. Tapi orang yang dapat ni, yang dia boleh banyak dah ada dengan dia ni, kita ingat itu pun rezeki juga. Jadi simpanan, kata apa ni, salah seorang tabi'in ni, seorang tabi'in nama Hatim Al-Asam. Hatim Al-Asam dia kata antara ni enam perkara yang disampaikan oleh Hatim Al-Asam, antaranya ialah dia kata, aku melihat orang ni duk sibuk dengan sipeh harta benda. Kena dengan harta, saya kepada harta, mah perak. Mereka pergi, mereka jamuh, duk gosok hari-hari, duk tilik, duk kilik hari-hari. Tetapi hak dia simpan itu ialah simpan hak dunia. Simpan dah dunia. Dan dia tahu bahawa, kata Ibn Hatim, aku tengok firman Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala kata orang yang sedekah pada jalan Allah, nak berinfak ni, ialah orang yang sipai harta dia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang sedekah ni rupa-rupanya dia buka akaun di akhirat. Dia buka akaun di akhirat. Ada akaun jariah, akaun bentuk saham. Ini bentuk saham ni maknanya pahala masuk sama. Ada akaun bentuk aset beku, sedekah sekali tu sipai tu di sisi Allah Ta'ala. Ada yang boleh berganda-ganda, boleh yang berganda-ganda, Allah Ta'ala sebut Allah yang nak bagikan gandaan sebanyak mana yang dia nak. Tujuh kali, tujuh apa ni, keluar tujuh tangkai, satu tangkai itu keluar pula 100 butir. Bila dia sipes, dia bagi satu, Allah Ta'ala ganda okay, dengan 7 kali ganda. Ada riwayat sebut, ada ayat lain sebut, satu kebaikan Allah Ta'ala ganda okay, 7 hingga 10. Okey, sampai ke 700 seperti mana hok sedekah. Sebab tu lama buat kira masa singkat ni, gapo yang kita boleh buat, ya kita boleh dapat banyak. Nak mai sehega apa, nak cepat boleh keuntungnya, nak mai saham ke dia waktu yang singkat, nak nego gapo. Jadi perniagaan yang cepat keuntungnya dia ialah sedekah. Sedekah ni ganda area banyak, berganda-ganda sekali buat boleh berganda-ganda. Dan Allah Subhanahu Wa Taala kalau nak bagi ganjaran, ada yang sampai tak terhitung banyaknya. Sampai tak terhitung banyaknya ganjaran yang Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi. Kalau kita baca ayat 1000 dinar, nama ayat pun 1000 dinar. Apa tu? Situ kalau dia pehek, Allah Taala wi gandaan yang banyak. Dan ayat dia, kita ingat ayat Sibudina. Allah Ta'ala beri gandaan yang banyak dengan tanpa hisab. Orang yang tawakal pada Allah, Allah Ta'ala bagi jalan keluar. Allah Ta'ala bagi jalan keluar. Wa may taqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, Allah Ta'ala beri jalan keluar dengan masalah yang dia ada.
وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Allah Ta'ala rezekikan kepada dia rezeki yang حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ, yang dia tak sangka. Nih, tak sangka-sangka boleh. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Siapa yang serah diri pada Allah Ta'ala, tawakal tu serah diri pada Allah Ta'ala, فَهُوَ حَسْبُهُ, maka Allah lah yang akan mencukupi bagi dia. Nah, innallaha baligh amri, Allah yang menyampaikan urusan dia, Allah yang menyempurnakan urusan dia. Nah, ha, ini wirid yang orang baca, yang kita baca lah. Nah, tak tahulah kita baca kedok lah ni. Nah, biar jadi wirid. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja, dengan kita faham maknanya, biar kita tahu. Nah, supaya kita ni tahu yang bagi jalan keluar permasalahan kita ialah Allah. Nah, dan bila orang itu sabar, kadang-kadang Allah beri ganjaran pada dia, ganjaran pada dia yang bighairi hisab, yang dia tak sangka-sangka. Nah, lepas tu orang yang bagi pertolongan kepada orang, nah, kadang-kadang Allah bagi pada dia ni tanpa dia sangka. Ini. Ayat yang seterusnya, alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adha lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alayhim wala hum yahzanun. Masih lagi tentang ayat sedekah. Alladzina yunfiquna amwalahum, dan orang-orang yang menginfakkan harta mereka fi sabilillah, ثُمَّ لَيُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنَّا وَلَا أَذَىٰ, kemudian dia tidak susuli dengan apa yang disedekahkan itu dengan celaan dan juga mengungkit-ungkit. لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ, bagi mereka itu ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ, dan mereka tidak akan merasa takut dan tidak akan berduka cita. قال الكلبي نزلت هذه الايه, kata Imam Al-Kalbi, ayat ini turun pada dua orang, iaitu yang pertama Abdul Rahman bin Auf, yang kedua Uthman bin Affan. Kita tahu kisah sedekah Abdul Rahman bin Auf dan juga Uthman bin Affan. Amma Abdul Rahman bin Auf, adapun Abdul Rahman bin Auf, فَإِنَّهُ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ, maka sungguhnya dia telah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia bawa dengan 4,000 dirhamin. Abdul Rahman bin Auf dia bawa 4,000 dirham. 4,000 dirham, satu dirham berapa lah ni? Tak ada piti dirham tak? Ada piti dolar. Satu dirham berapa? Kalau satu dinar hampir 100. Bukan 100. Satu dinar berapa? Tak ada piti dinar. Tak ada juga ni. Dinar Kelate ada, belilah. Dina lebih besar daripada dirham. Dina ni dekat ni ada 900 lebih, ada dekat ni 800. Tak pastilah ni berapa. Nah, dina dan juga dirham. Dirham lebih rendah sedikit. Abdul Rahman bin Auf ni buat mari 4,000 dirham. Buat mari ketika mana nak pergi Tabuk, dengan kelengkapan dia semua sekali, mana jumlah nilai ni ialah 4,000 dirham. Kata Abdul Rahman bin Auf, ya Rasulullah, aku buat mari, aku adalah 4,000 dirham. Aku buat mari 4,000 dirham dan aku tinggalkan 4,000 lagi itu untuk aku dengan ahli keluarga aku. Abdul Rahman bin Auf
bila dia sapa royak pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia sipir 4000 dirham untuk keluarga dia. Nabi doa kepada Abdul Rahman bin Auf. Apa dia? Nabi doa, semudah-mudahan Allah memberkati apa yang Abdul Rahman sedekahkan dan juga apa yang Abdul Rahman sipir. Nah, sebab hak dia sipir itu ialah sebagai infak untuk keluarga. Dan hak dia infak fisabilillah. Bagi ruwa harta. Bagi ruwa harta untuk fisabilillah. Adapun Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu, menginfakkan harta dia ni juga fisabilillah pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Dengan mempersiapkan segala kelengkapan perang, segala kelengkapan perang Tabuk, dengan jumlah yang banyak, dengan jumlah yang banyak dia ni infak, kuda perang, senjata apa semua dia infak belaka. Dia infak sehingga kan Nabi SAW kata ke dia, ma darra ibn Affan ma fa'ala ba'da al-yawm, ma darra ibn Affan ma fa'ala ba'da al-yawm. Tak ada lagi kemudaratan yang akan kena pada Ibn Affan, itu pada Uthman. Dan apa yang dia buat hari ini tak ada mudarat dah. Apa yang dia buat selepas dia sedekah hari ini, banyak sedekah ni, sehingga kan ayat ni turun kepada dua orang ni. Turun kepada dua orang ni. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Mereka di akhirat nanti tak ada rasa takut dan duka cita. Suka senyum. Ini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini antara dua contoh, iaitu Abdul Rahman bin Auf dan juga Uthman bin Affan dalam bab sedekah. Ada lagi sahabat-sahabat lain yang sedekah ni banyak. Sayyidina Abu Bakar Siddiq bila dia sedekah ni, Nabi tanya gapo hok tinggal, dia kata Allah wa Rasul. Allah dengan Rasul dia tinggal. Hal lain infak belaka. Maknanya jaminan dia Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi. Tak ada dah jaminan ke lain. Tak kata ada simpanan lain. Ini kita ni bank saja pun berapa ni akaun pun tak. Akaun bank ada 3-4. Kadang-kadang semua bank ada dengan dia. Boleh bila sosa. Hak macam-macam lah. Hak islami, hak islami, hak bank konvensional, hak konvensional. Banyaknya simpanan. Kalau we tu tak jejah mana pun. Tapi bila kita ni rasa bui tu jadi kurang, maka dia akan rasa gitu kerana diganggu oleh nafsu dan juga syaitan ni. Nak bui saya lah. Nak bui saya. Kalau kita dah rasa kita bui dah tu, hak tu orang yang sedekah bila dia rasa dia bui dah banyak, dia bui hari-hari dia kena bui masjid lepas maya subuh, lepas maya maghrib tu. Hari-hari dia duduk holon. Tak pandai lagi kok. Banyak dah tu. Bila orang rasa banyak dah hak dia bagi ataupun banyak dah infak ataupun kebajikan yang dia buat, sudah. Situ sudah mula bermasalah. Mula orang panggil ada masalah lah tu. Dan lebat dia dengan Allah Ta'ala dari segi sudut ibadat. Dia kata, oh, aku banyak dah. Banyak dah, dia fikir banyak dah. Lepas-lepas, banyak dah aku. Bila dia nilai hak lepas-lepas dari sedekah dia, mula timbul masalah pada pahala sedekah dia. Sebab hak Nabi SAW sebut
Orang yang dapat bayangan arasy Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat ni, salah seorang yang orang yang sedekah ni, ya, infak fi sabilillah, nak infak tangan kanan, tangan kiri tak tahu nak lagu mana. Infak tangan kanan, tangan kiri tak tahu. Bukan orang sebelah tahu ni. Bukan orang sebelah tak tahu. Tangan dia sendiri tak tahu. Nak oyak ni siapa tahap? Kalau bui tu tahap orang panggil dia tengah koyak, tak khabar. Dia tengah tak khabar bui tu. Nah, seolah-olah begitu. Mana lepas tu dia tak ingat berapa dia bagi. Mana tak cara lepas tu. Dia bui sedekah hari ni tak ingat. Tahap tu. Mana sedekah yang hak Nabi sallallahu alaihi wasallam wayak sedekah tangan kanan tangan kiri tak tahu. Kalau sedekah hari ni bukan setakat tangan kanan tangan kiri, nak orang-orang sebelah pun tahu. Tengok nama orang sebelah tengok. Berapa dia wui ni. Ada juga pesen yang tu ni. Nak wui tu akad dulu. Akad dulu, tilik dulu. Akad tilik waktu baru masuk tabung. Ada juga fashion tu. Takut tukar. Dia takut tukar hak dia beri tu. Hak merah dengan hak orang. Hak biru dengan hak warna putih star, takut tukar. Tengok molek. Satu satu ke ada kosong, dua ke tak ada kosong. Hak ni apalagi dia ngukik. Ngukik hak dalam ayat sebut alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, orang-orang yang infak fi sabilillah, thumma la yatbi'una ma anfaqu manna wa la adha, kemudian dia tak susuli lepas tu tak ada dah manna wa la adha, celah dan juga mengungkit. Mengungkit dan juga mencela. Celah ni tahap lagu mana? Mungkin itu tahap lagu mana? Maknanya sebut apa yang dia bagi tanpa diminta lah. Maknanya tak apa orang tak minta wayak tak. Mungkin ada kisah apa-apa berlaku ni. Dalam tabung ke kerana tak nak tahu ada kecurian ke kerana sehingga ke orang kena wayak berapa dia mori. Kita nak tahu jumlah. Tu lain cerita lah. Hal ni tanpa orang tak wayak gapo pun ni, tak nak tanya ke apa, kita pergi royak. Kita royak. Tak royak jumlah, tak apa dah royak kita bui. Cukup dah. Cukup dipanggil sebagai mengungkit. Mengungkit. Ambo bui. Lama tak bui ke orang main mutik kutik derma. Ambo bui ke. Kalau tanya tu, tanya tu maksudnya nak tanya sebab apa. Nak tanya. Lepas tu ulama kata kalau beribadat dalam bab sedekah ni ibarat kalau kita buih air pakai tinggal gitu. Tak cara dah. Tak kena tengok dah. Nak oyak nilai sedekah ni pahala dia ni. Kadang-kadang kita duduk sedekah tu lama dah. Kita duduk sedekah tu lama dah. Cuma sebut. Sebut tu. Mana banyak tahun dah. Sebut semula. Sebut semula. Ukit semula. Goyak cerita semula. Sebab apa kita bui. Sepatutnya. Kalau kita bui tu dia mau. Nak suruh orang nilai. Ambil penilaian. Nak suruh orang hargai. Hal ni semua ni. Terkeluar daripada sedekah yang ikhlas lah. Kita duduk bui banyak-banyak yang tak tahu. Tak tahu kan ni. Kita royak lah. Cerita kan ni. Cerita atau mengukit. Tak tahu kalau kita ni siapa tahap menyakitkan hati. Dia kata mu demo senek mula. Dia pun tak tahu siapa dia tolong demo. Kabar-kabar siapa, kabar-kabar siapa. Royak gitu pada dah. Orang dengar, kau dia duk tolong. Kau dia duk tolong. Ayat gitu pada dah. Kalau ayat, mungkin tahu siapa dia. Aku, ayat gitu pula. Pada, habis. Allah Ta'ala sebut dalam ayat lain.
قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. قول معروف baik mukecek dengan kecek yang perkataan yang molek-molek, kecek yang baik-baik lebih baik daripada musdekoh tapi mungkik atau musdekoh mungi celah pula, lebih baik daripada itu. Tak, sedekoh-sedekoh patut dengar ayat kau ni, ni, ni. Ataupun mungkik semula baik tak sedekoh tapi mukecek molek dengan orang lebih baik. Tak, Allah Ta'ala ayat lagi masalul ladhina apa ni, فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ. Allah bagi perumpamaan supa orang yang sedekah ni dia bukit. Dan Allah Ta'ala kata perumpamaan seperti batu yang licin. Batu yang licin, Safwan, batu yang licin. Nah. عَلَيْهِ تُرَابٌ, di atas batu tu ada tanah. Nah, atas batu tu ada tanah. فَأَصَابَهُ وَهَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا. Bila hujan mari tipu atas tanah tu, nak fatarakahu salda, maka tinggal batu tu licin, tak ada ke satu. Turun nak bawa kain belakang. Tu perumpamaan orang yang sedekah. Pahala sedekah ni hak dulu-dulu lagi-lagilah tak. Ha, hak terbaru, hak baru kita buat, lagi-lagilah tak payah kita nak kenang-kenang ke. Nak hak dulu-dulu tak payah nak sipai dalam kenangnya. Ibadat-ibadat seperti sedekah ni jangan sipai dalam memori, jangan sipai dalam ingat teh. Oh aku dulu nak siapa habis piti. Aku dulu siapa beri-beri buah kuwi. Kita duk ingat hak tu tu. Nak apa pedah? Kita duk ingat tu apa pedahnya? Nak. Kita duk ingat-ingat tu takut-takut lama-lama sebut. Bila sebut habis kadang-kadang boleh menghilangkan pahala sedekah. Hak dulu tu ada dah sedekah jariah dah, molek dah sedekah jariah tu. Nah, tapi bila ngukik habis pahala jariah tak ada. Bila ngukik tak ada. Buat sejariah untuk masjid, jariah untuk jalan. Pahala jariah jalan biasa jadi itu orang tua sedekah dah. Ni amawi pak kaki untuk jalan. Ni buka jalan pak kaki. Habis generasi ayah mari anak buku-buku. Oh, dia kata banyak oleh kita lagi jalan. Tak. Boleh kalau kita bagi dengan dia biar sama banyak. Mana kita nak ambil lah hak ni ni. Dia kita ni sikit ni. Nampak luas benar ni pergi jalan kau ni. Hak ni hak orang tua gesek. Gezek jalan dia tak ada itih putih. Tak. Ambil. Kurang pahala hak orang tua. Tak. Kadang-kadang sebab tu lah hak orang tua buat tu tak sopan set lah. Tu gear dia tu. Gear dia tu. Tak. Apa lagi kita, kita yang bagi. Tak. Kita wih dah molek dah orang tahu. Mari buat tak apa jalan. Cuma kita kecek ni. Entah kau kerana siapa dia ni jalan ni. Haa, tak. Tanah aku ni. Tanah hamba ni. Jalan. Kalau tidak, tak boleh lalu belakang lah orang kau ni. Kalau tak lalu kau ni. Tak, habis lalu. Kosong. Kosong licin-licin. Tak ada. Kalau orang duduk lalu, sekali lalu boleh pahala. Dua kali lalu boleh pahala. Orang jalan boleh pahala. Asal orang lalu je boleh pahala. Habis licin. Tak. Sebab tu orang ada tanah yang bahagia jalan. Kalau dia molek bahagia jalan. Pahala dia ni. Yang mari tanpa dia buat. Duk mari semacam. Siapa mati tak habis. Siapa mati, siapa akhirat. Siapa kiamat dunia ni. Barulah berhenti pahala tu. Tak. Takut-takut Allah tak berhenti lagi. Tak pahala. Boleh sama. Tu jariah. Lepas tu kita fikir lah ke mana pak, pahala jariah yang banyak. Pahala yang boleh bantu kita ni ialah banyaknya jariah. Kalau tiga kara yang Nabi sebut ni, yang pertama Nabi tak, kalau Nabi sebut mula-mula ialah sedekatan jariah. Sedekah jariah dulu. Kalau nombor satu. Kemudian Nabi tak
anak yang soleh yang doakan pada orang tua dia. Dan ilmu yang bermanfaat. Tapi yang mula-mula sekali duduk, hak usah mula-mula, jariah nombor satu. Ini. Kerana ni ni, mati pun, duduk sapa semacam. Nak tak hutuh. Ha, kalau bahagia jalan, ini. Orang duduk lalu, pagi sampai ke malam. Eh? Sehari 24 jam ni, orang duduk lalu semacam. Bah banyak mana pahala. Nak duduk boleh-boleh. Orang buat sekolah, kerana tepat tu orang boleh mengaji, orang boleh untuk ilmu, boleh dapat ilmu. Nak banyak mana dia boleh. Orang buat masjid, kerana situ tanah orang boleh beribadat, boleh sujud pada Allah Taala, banyak mana dia dapat. Nak ni semua ni Allah Taala sebut pahala-pahala gandaan sedekah yang Allah Taala beri kepada orang yang bersedekah. Nak cuma Allah Taala royak beringat dengan sedekah ni, eh? Takut-takut dia jadi kosong habis licin. Nah, takut-takut jadi tak ada kos satu. Dengan ngokik dan celah. Ini, bui duk dia-dia. Biarlah habis banyak orang kita bui tu pun. Nah, ataupun lagu mana dia bui tu, ada orang nak ubah suai kau. Eh, kita bui masjid mula, kita buat untuk tempat habis semaya lor, dia mau rombok. Kita duk senyap, tak sekatengkap pun lah. Ni royak, oh rombok. Dulu aku ini, ambo wi ni untuk Pak Amir Ismail yang buat ni. Ni. Apa rombok ah? Tak salah, biar orang rombok tu untuk bukan nak buat gua lain, untuk buat masjid juga. Nak untuk buat masjid juga, pahala tu tetap dapat. Pahala tetap dapat juga. Ni, pahala tetap dapat. Asalkan orang itu sendiri ya. Tak kecek. Nak. Jangan. Ha? Jangan kecek. Kalau kecek walaupun benda tak rombok, habis. Bicing gitu saja. Nah, ini besarnya pahala sedekah. Nah, bila seorang itu infak. Apalagi orang itu infak fisabilillah untuk mempertahankan agama Allah. Nah, infak untuk membela agama Allah Subhanahu Wa Taala, Allah wilik ganjaran yang lebih. Nih, gandaan-gandaan seperti mana ini berikan oleh para sahabat. Allah beri kepada sahabat-sahabat ni infak sehingga kan Allah turunkan ayat ni untuk mereka. Ha? Sehingga kan ulama kata ayat ni turun pada sahabat ni. Nih, turun pada Sayyidina Uthman dengan Sayyidina Abdul Rahman bin Affan. Atas rasa dia ni sedekah. Ha, infak fi sabilillah ni di mana Islam ni nak memerlukan dana untuk berkembang. Nak orang yang infak zaman Nabi ni antaranya ialah Sayyidah Khadijah, isteri Nabi sendiri, hartawan yang kaya. Nak habis harta kerana bela agama, tolong Nabi bela agama. Ini Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, yang infak kepada Nabi SAW zaman Nabi. Ini zaman lo ni pun banyak lagi infak fisabilillah kita boleh buat. Ha, banyak infak untuk mempertahankan agama ni banyak. Ini tolong umat Islam. Hok diseso nak bagi bantuan hok di Palestin, banyak bantuan di Syria kau semua tu. Tu infak fisabilillah belaka tu. Ini hok masjid fisabilillah juga. Nak bui pada orang-orang hok mengaji fisabilillah. Eh. Ha, dulu kalau dulu masjid kita untuk ikhlas untuk orang bagi infak pada kelas-kelas Al-Quran. Kelas Quran, hok datang rumah ngaji, kelas Quran tahfiz. Eh. Semua tu menggunakan dana. Memerlukan dana. Nak bayar cikgu, nak bayar nak selenggara apa ni elektrik, apa semua tu nak tengok atas tu. Buat partition pula tutup, nak suruh sejuk, eh, kerana panas. Si harinya panas, bila masuk waktu maghrib tak padai dengan aircon. Aircon tak padai, kipas lah tak padai. Buat aircon. Nak suruh sejuk selesa. Yang ni. Selesa, bagi keselesaan untuk orang belajar ni sudah satu.
satu infak juga. Satu infak ini dinilai oleh Allah Taala. Ini. Ha, bui khijau pada orang menyebabkan orang ini boleh buat khijau, maka kita dapat. Orang yang mudah mengaji, boleh mari mengaji, boleh belajar Al-Quran ke apa ni, kita infak, Allah Taala bui supportnya orang yang buat. Nak mendela ala khair kafaili sapria yang buat benda yang baik, orang tunggu supalah dia buat juga boleh. Ini kita tak nak baca Quran, nak mengajar Quran, hai tak ada masa. Bukan tak pandai, tak ada masa. Eh, ha, pandai belaka mengajar Quran ni. Nah. Tak ada masa. Kita sedekah untuk bui pada orang yang mengajar Al-Quran. Kafaili. Nabi kata supong ya, dia mengajar Quran juga. Nah. Apalagi bui pada orang yang belajar Al-Quran. Supaya dia belajar. Ini. Mana yang tolong support. Benda-benda gini. Kan boleh. Ini. Ini. Mudah-mudahan pahala sedekah tu. Kita dapat jaga dengan baik. Ini. Dengan cara simpan. Dan janganlah kita keluarkan dia ni. Dengan sengaja. Nak buat cerita. Dia habis buat lah. Waktu buat sedekah. Buat sedekah cerita hari yang sedekah. Habislah. Tak habis ini. Dalam buat infak dia-dialah. Senyap-senyap sudah ni. Senyap-senyap. Tak payah nak bertulis. Kadang-kadang orang buat resik ke apa tu. Sipir resik. Tak. Masjid keluar CJ. Sedekah. Keluar CJ untuk wakaf. Tak. Kita keluar CJ ni untuk bagi galakkan. Bagi galakkan. Tak. Untuk orang panggil mudah nak suruh nampak nama boleh tangan. Nak bukan kata nak suruh nama tebing rumah ni beli wakaf sije wakaf banyak ni, sije wakaf masjid tu, sije wakaf tanah tu, sije wakaf kubur, beli-beli sipir sebab comel kiri buat bentuk sije comel tak sipir sipir lah ke mana, bukan sipir susu tebing lah. Nak tepek situ, tepek sini dalam rumah. Orang kata banyak sije wakaf dia. Naik ke rumah nampak, oh ni sini, oh ni situ. Oh, bila habis. Kalau beli CJ tu, ambil ya, balik tok rumah. Sipir, sipir boleh lah. Nah. Sipir ataupun abaikan. Abaikan CJ tu. Kita beli tu untuk tanda, orang panggil macam resik lah. Super resik ke, resik sedekah ke apa. Jangan hidup sipir lah. Maksudnya gitu. Jangan hidup sipir, jangan tok siapa orang boleh tengok. Ini. Susu-susu lah. Takutnya sipir nanti aku mati, awak mari sekali. Sudah. Ini dah malaikat tak tengok dah tu. Eh, hak tu tu Allah Taala rekod dah. Ada dah ni rekod Allah Taala. Nak semua sije-sije ke apa kita wakaf ni. Kalau kita tebing kok ke, habis juga. Takut-takut timbul riak, habislah kita. Nak hak kita sipir tu, sipir lah. Tak mana-mana susuk molek nak kalau kata nak untuk apa-apa kes tak ada, tak ada timbul dak mana-mana masjid minta semula nak tengok tak ada ni. Kalau kes-kes penipuan pun tak kena dapat semula dah nak. Mana orang mari kata nak putih untuk masjid jual wakaf ni, satu keping CJ wakaf ni 50-100 nak. Kita pun beli-beli. Lepas tahu cerita, penipuan. Lepas tu boleh pula. Tak boleh dah. Nih, tak boleh dah. Hak kita wakaf tu tadi, Allah kira pahala wakaf juga. Allah Ta'ala kira pahala sedekah juga. Walaupun kita kena tipu. Nah, walaupun kita tahu lepas tu kita kena tipu. Ini. Duk dia-dia. Supornya, tumbuhan, buah-buah yang hak kita tanam, hak dimakai oleh burung, dimakai oleh ulat, jadi pahala sedekah. Tanam-tanam kita, kambing lembu mari makan, jadi pahala sedekah. Tanpa kita tahu. Tak? Tahu-tahu Allah lembu makan. Tahu-tahu nak makan topak. Oh. Tak? Hak tu pahala sedekah. Supaya orang tipu dengan kita, tipu kita, tipulah. Tak? Mari kutip derma, kau semua. Tanya-tanya, tak boleh mengucap.
Tanya semaya berapa rakaat? 5 rakaat apa ada dia jawab. Nak, ya alasan mak ayah dia mati. Alasan ayah mati tak boleh nak tak nak semaya, tak sabik lah. Ini guna nama Rohingya, guna nama banyak. Nak, dah tahu ni pun. Kalau kita pergi minta semula, contoh orang itu ada lagi, kita pergi banyak. Kita nak minta semula. Nah, lagu mana? Nak, duit dia tahu mana, kita desak untuk dia bayar. Nih, kalau kita, tak apalah. Waktu kita abaikan, dia pahala sedekah juga dah untuk kita. Nih, kecuali penipuan yang besar-besar lah. Nih, penipuan yang besar-besar ni, agak-agak merugi. Kita boleh salurkan kepada orang lain pula. Tak apalah, nak kerja nak tuntutan. Allah Ta'ala alam. Maksud itulah di pagi ini yang baik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kepada Allah itu pada dia mesti aku lupa lihat astagfirullah li walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqa wa razzuqna tiba'ah wa arinal batila batila wa razzuqna ijtinabah wa ja'alna minal ladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.